Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Warta Sabda. Saudaraku, hidup saling mengasihi seringkali didengungkan di mana-mana. Banyak orang sering mengajak sesamanya. Mari kita saling mengasihi. Kita semua bersaudara. Tapi tetap saja masih banyak yang tidak peduli dan sulit melakukannya. Masih banyak yang merasa bahwa dirinya lebih baik, lebih suci, lebih rajin, lebih berkenan kepada Tuhan, dan seterusnya. Sikap-sikap seperti ini sering muncul ketika berhadapan dengan orang lain. Kita mudah membandingkan diri dengan sesama, dan juga membanding-bandingkan sesama di sekitar kita. Padahal di hadapan Tuhan kita sama sebagai ciptaannya. Dengan demikian, hendaklah kita saling mengasihi, bukan saling menjatuhkan. Hiduplah dalam kasih, dan jagalah hati agar tetap bersih. Mari terus suarakan pentingnya hidup saling mengasihi, demi terciptanya ketenteraman dan kedamaian di negeri ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.